mengetahui masalah yang sangat penting di hadapan bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi stunting. Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Oke, teman-teman MNC Media, sekarang aku udah barengan sama Jamie Maputri di sini. Kemarin tuh dia sempat ngebacain apa sih namanya? Fakta Jalan Potlot dari Slang. Nah, itu waktu main di kampanye Akbar barengan sama Atta Halilintar, ya kan? Atta sama Torik. Barengan sama Torik Halilintar sama Alia dan banyak lagi. Boleh dong diceritain kemarin tuh gimana sih cara kok bisa ada barengan sama mereka di atas stage, terus perasaannya gimana ditonton sama ratusan ribu orang? Pokoknya seneng banget ya, yang pasti deg-degan awalnya karena di situ juga bareng sama Slang dan itu band legendaris juga. Itu jadi awalnya kita tuh bener-bener yang memang kita perwakilan dari Gen Z Millennial, dari Bunda Street juga. Kita diminta untuk ke depan dan kebetulan sama Om Bim Bim juga minta kita bertiga untuk ikut ke depan karena di situ ada anak-anaknya dari Slang juga, terus juga ada Alia Masaid, ada juga Torik Halilintar, ada anaknya Ibu Puan juga. Jadi itu rame-rame, rasanya deg-degan tapi bercampur haru dan bahagia. Itu latihan dulu gak sih? Kita tuh latihan dulu, biar gak salah ngomong. Jadi itu rasanya tuh bener-bener kayak, itu kayak mimpi ya gitu, bisa membuat narasi yang rupa yang luar biasanya gitu ya. Kalau kemarin sih aku ngomongin tentang korupsi, kolusi, nepotisme, jadi benar-benar dibasmi tuh gitu. Dan untuk bikin narasinya sendiri itu gimana sih? Kan yang bikin lu sendiri apa emang udah dalam bentuk teks gitu dalam bahasa? Kalau itu dari memang kita udah ada. Jadi memang kita dari Gen Z Millennial juga ikut menyuarakan bersama Slang. Ada kebanggaan tersendiri nggak buat lo dan teman-teman milenial baca proklamasi di depan seluruh rakyat Indonesia di GBK kemarin? Rasanya pastinya bangga banget karena kita juga ikut menyumbang hal-hal yang dibutuhkan untuk negara nantinya gitu ya. Apalagi dari Pak Ganjar sendiri luar biasa banget gitu ya, visi dan misinya dengan Pak Mahfud. Jadi kita juga ikut, gimana ya, Gen Z juga ikut berperang nih gitu melawan yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme yang nantinya mungkin kedepannya kita yang akan merasakan gitu, anak Gen Z, milenial dan semuanya. Jadi ibaratnya dari kita untuk kita lah gitu. Dan menurut anak-anak, salah satunya lu lah anak muda kan Gen Z sendiri. Kemarin kan Ibu Megawati sendiri ngomong netralitas, dan kalau menurut gua di kaca anak muda sendiri, netralitas itu seperti apa sih? Ya yang pastinya netralitas itu mungkin untuk ASN dan lain-lainnya ya, memang perlu adanya netralitas. Netralitas itu bagi kita ya yang pastinya tidak memihak ya. Jadi yang pasti kita menginginkan demokrasi kali ini dan pemilu kali ini jujur, adil semuanya. Dan mungkin kita para Gen Z dan milenial juga bisa ikut nih sumbangsi dengan cara melihat nih setiap TPS-TPS gitu ya. Jadi kita memang melihat betul nih nantinya pemilu kali ini berjalan dengan lancar, jadi bersifat netral, tidak memihak. Dan untuk persiapan lu sendiri sebagai anak muda di tanggal 14 Februari mendatang, itu seperti apa? Yang pastinya menyiapkan diri untuk memilih pasangan calon nomor 3 ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi berarti kita pasti mendoakan yang terbaik untuk ini dan kami Gen Z Millennial memilih nomor 3. Ada rasa nervous sendiri di panggung, demam panggung gitu? Kalau nervous, pasti ada yang geter sedikit. Karena mungkin ngerasa apa ya, ya itu tadi, bersumbangsi untuk negara juga nanti ke depannya. Dan pastinya kan akan diingat nih, dan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, jadinya
pemilu kali ini sampai tuntas ya. Mudah-mudahan Ganjar, Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang sampai sekarang. Untuk senior, lebih senior nih, Fanda nih yang udah duluan ke milenial duluan, udah duluan, menurutnya pendapatnya gimana sih? Pakai ini gak sih? Gak apa-apa. Pendapat apa? Pendapat tentang Yemi Ma tadi seperti apa? Oh, pertanyaan yang sama? Iya. Kalau yang netralitas ya? Kalau sih ya sama sih, menurut aku juga emang harus nggak boleh memihak kayak yang di pasal 291 kan sebenarnya tuh tulisannya tidak boleh memihak terutama sampai ke 3 generasi selanjutnya gitu kan. Cuma kan sementara ini Pak Toto, jadi ya kalau bisa sih pasti orang tua tuh pengen yang terbaik buat anak-anaknya, cuma ya kalau bisa sih senetral mungkin, dan kalau bisa kalau memang mau kampanye itu tidak menggunakan fasilitas negara biarpun mengamanyakannya agak tipis-tipis, tapi kan mata netizen itu sangat tajam ya, jadi bisa aja yang melihat ada aja yang dapat momennya gitu. Kapan? Ini yang kemarin di Jokowi ngomongin bicara netralitas, katanya sekarang presiden dan menteri pun boleh nih untuk mengikut kampanyekan akun paslon lain. Itu gimana nih menurut lu? Sebenarnya kan kalau yang aku tahu ya, yang aku tahu itu kan nggak boleh, cuma nggak tahu nih di tahun ini kok boleh ya. Jadi aku juga nggak bisa terlalu banyak komentar karena takut salah juga. Cuma kalau di pengetahuan aku nggak boleh, dan kalau bisa sih ya jangan memihak sih, karena kan itu apa namanya, ibaratnya petugas negara gitu kan, kalau salah satu memihak pasti kan bawahnya mungkin akan ikutan, terus keluarganya akan ikutan, keluarganya banyak, bawahannya dia banyak, terus belum penggemar-penggemarnya juga pada ikutan, jadi secara langsung direpon satu-satu kecilnya tuh lama-lama jadi banyak tuh. Nanti takutnya kalau nggak ikutan pilih yang sama ada ketidakadilan di dalam pekerjaannya takutnya. Cocok nggak sih sebutan negara demokrasi Indonesia sendiri, sedangkan netralitas sendiri pun diundang-undang sekarang. Gimana nih menurut anak muda? Ya tahu ya. Soalnya apa yang tadinya kita pikir demokrasi jadinya sekarang agak sulit tadi. Apa yang tadinya kita pikir nggak boleh ternyata jadi boleh. Banyak hal yang tadinya tidak diperbolehkan sekarang jadi tiba-tiba boleh. Banyak yang tadinya boleh jadi tiba-tiba nggak boleh. Jadi bolak-balik senaknya ya sama juga. Mungkin nggak ada harapan perubahan ya di pagarnya sendiri. Harapannya gimana? Kalau untuk Pak Ganjar harapannya, jujur aku yang paling suka itu program untuk status keadaan di satu keluarga miskin. Karena menurut aku kalau sekarang itu tau aku baru ada 4% dari pemuda-pemudi Indonesia yang lulus S1. Dan itu sangat disayangkan banget, menurut aku itu pendidikan penting banget. Kan sekarang tuh banyak yang ngomong gelarnya apa, kerjanya apa, tapi at least lu ada gelar gitu. Bisa buat patokan gitu. Jadi itu program yang paling suka, dan semoga nanti kalau kalian sama Pak Mahfud tetap pilih, kedepannya juga makin baik lagi untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk fasilitas-fasilitas. Karena kemarin juga sempat viral juga ada yang mau melahirkan tapi harus berjalan 3 km kalau nggak salah, aku lupa nih berapa kilometer itu jalan kaki di Tandu. Jadi fasilitas kesehatan sekarang masih kurang banget, ya semoga sih nanti semuanya lebih terjangkau sampai ke dalam-dalam yang desa-desa. Okay, thank you.